Wujud sinergitas pemirsa Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pati dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati gelar sosialisasi teknologi dan informasi di kantor desa Sukorukun, Kecamatan Caken, Kabupaten Pati. Dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Dinas Komunitas dan Informasi Kabupaten Pati gelar sosialisasi teknologi dan informasi di kantor desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Endah Purwaningrum, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo Kabupaten Pati, dalam sosialisasi teknologi dan informasi, menyampaikan pentingnya menyaring informasi dari berita hoax. Tujuan diselenggarakannya sosialisasi tersebut untuk memberi literasi kepada warga setempat agar dewasa dalam menyaring berita dan bijak dalam bersosmed agar tidak terjerumus pada konten negatif dan membahayakan. Ini adalah dalam rangka TMMD non-fisik kerjasama dari Kodim 0718 dengan Diskominfo kami untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya bagaimana kita menyaring informasi dan berita-berita hoax. Tujuannya tentu saja untuk memberi literasi kepada warga masyarakat Kabupaten Pati untuk selalu dewasa dalam memilih berita-berita, bagaimana kita harus menyaring berita yang baik dan bagaimana kita harus bijak dalam bersosmed agar kita sendiri tidak gampang terjerumus untuk konten-konten negatif dan konten-konten yang membahayakan untuk adanya cyber war atau adanya perang di sosmed yang akhirnya akan membuat kita semua terpengaruh dengan berita-berita hoax yang sangat berbahaya. Endah Purwaningrum berharap warga desa setempat dapat menerima berbagai informasi yang disampaikannya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tim Liputan, Bandung TV.